Sejak Minggu pagi, ribuan masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah menunggu kedatangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo menggelar safari politik di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bertempat di Aula Gor Segiri, namun membludak hingga parkiran Gor. Dalam orasi politiknya, Prabowo mengkritik keras elit politik yang berada di Kota Jakarta. Prabowo mengatakan, elit politik yang berada di Kota Jakarta menganggap masyarakat Indonesia gampang dibohongi, bisa dibeli dengan 4 bungkus Indomie. Namun, Prabowo menganjurkan untuk diterima dan jangan ucapkan terima kasih. Elit di Jakarta selama ini menganggap rakyat Indonesia bodoh. Rakyat Indonesia gampang dibohongi. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi Indomie. Emangnya harga rakyat kita 4 bungkus Indomie? Kalau dia bisa kasih 6 bungkus tiap hari sepanjang setahun, baru kita ucapkan terima kasih. Betul. Setelah 30 menit menyapa masyarakat di Kota Samarinda, Prabowo kembali ke Bandara APT Pranoto untuk melanjutkan safari politiknya di daerah lain. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk seluruh bangsa Indonesia.